Halo Sobat Elektronik Informatika Raja Padang. Hari ini saya akan tutorial cara pemakaian dari kompor tanam produk dari Mudena, yaitu tipe PH5725LO ya Kakak ya, dua tungku dari produk Mudena. Dan elegan digunakan di rumah. Untuk bahan kacanya dia udah menggunakan template glass ya sobat ya, template glass. Untuk kacanya seperti ini. Dan untuk bahan penoknya dia sudah berbahan metalik, jadi metal anti panas dan anti karat juga. Nggak gampang meleleh juga ya sobat ya. Untuk bahan tungkunya dia udah memakai baja juga, baja sambung. Dan untuk bahan burnernya udah punya. Dan sudah milik safety gas untuk pengaman gas, yang ini ada pengaturan gas ya, termasuk biaya sini. Jadi cara-caranya itu ya, untuk menggunakan kompor tanam dari produk Mudena ini sobat bisa tahan 3 detik seperti ini, diputar tahan 3 detik ini, nanti dia akan bunyi pemantiknya, ditahan 3 detik baru dilepas, baru api akan muncul di burnernya. Karena untuk pemakaian awal kompor tanam itu seperti itu ya sobat ya, untuk penggunaan awal ditahan 3 detik lalu dilepas baru apinya akan menyala, jadi seperti itu ya sobat ya. Sedangkan di sebelahnya lagi sama seperti ini sudah itu untuk penggunaannya. Jadi untuk kompor tanam ini dia sudah memiliki pengunci dari tombolnya juga. Seandainya ada anak-anak kecil suka tekan tombol itu, dia sudah memiliki pengaman juga sobat ya. Karena kalau dia diginikan dia nggak bisa, dia langsung diputar nggak bisa, karena ini kunci buat anak-anak, buat keamanan anak-anak safety-nya. Jadi harus dikebawahin dulu, baru diputar ke kiri, ditahan 3 detik baru dilepas. Itu akan keluar apinya. Jadi seperti itu ya sobat ya, cara pemakaian dari kompor tanam dari produk Mudena tipe 5725LO ini. Oke, masih sobat untuk tutorial cara pemakaian dari kompor tanam produk dari Mudena ini.